Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu tentunya. Jumpa kembali di channel Sobat Kebun 14 bersama Kang Igor. Tetap semangat, salam petani Indonesia, salam organik. Baik Sobat Bunku, pagi ini cuaca cukup cerah ya, sinar matahari cukup bersinar. Secerah hatiku pokoknya ya. Karena apa? Karena kemarin Sobat Kebun 14 mendapat kiriman dari Sobat Kebun yang ada di ya jauh sana ya, yaitu berupa purin kelinci nih penampakannya. Aduh, pan-pan biar kameranya cukup pekat ya, masih sangat pekat tuh, masih baru, baunya juga cukup semrewing tuh. Ini penampakannya purin kelinci coklat kehitaman ya, seperti kopi. Baik Sobat Bunku, karena purin kelinci kita tahu ya cukup bagus apabila kita jadikan POC, terutama untuk masa vegetatif ya, karena bisa menggantikan peran dari urea. Nah, urea cair lah, jadi semua urin bisa ya, termasuk urin kita, supaya cepat bisa diaplikasikan. Berarti kita harus fermentasi secepatnya ya, minimal 2 minggu lah. Baik Sobat Bunku, bagaimana cara fermentasi urin, manfaat serta kegunaannya, ikuti terus videonya. Jangan lupa Sobat Bunku, ini adalah salah satu contoh tanaman-tanaman cabai kita yang masih berusia vegetatif ya, atau pertumbuhan. Usianya sekitar 1 bulanan setengah ya. Ini masih sangat perlu unsur hara makro, di samping karbon, hidrogen dan oksigen, nitrogen juga, fosfor, kalium, kalsium serta magnesium. Juga tidak mengesampingkan unsur hara mikronya ya, seperti boron, zat besi, mangan. Hanya saja kebutuhannya belum banyak ya jika usianya masih vegetatif. Jadi di saat usia seperti ini sangat bagus atau sangat cocok diaplikasikan urin ya, baik itu urin kelinci atau urin-urin lainnya ya, masuk urin kita kalau mau, silahkan. Jadi selain kompos serta kohe atau kotoran hewan, urinnya juga cukup bagus ya, karena mengandung banyak unsur nitrogen tinggi seperti ini ya. Alhamdulillah perkembangannya cukup bagus ya, walaupun tidak rata tingginya, tapi pertumbuhannya normal. Kita lihat dari pucuk ya. Saya kalau mengecek tanaman cabai yang masih vegetatif itu dari pucuk. Lain lagi kalau terlihat kuning ya, itu mungkin sudah pernah jirus. Kalau pertumbuhannya walaupun agak lambat tapi pucuknya seperti ini, dia normal, daunnya yang juga tidak keriting, tidak mati pucuk, itu kemungkinan akan bagus pertumbuhannya ya, seperti ini. Baik Sobat Bunku, langsung saja ya kita membuat POC dari urin kelinci. Tapi bagi Sobat Bun yang baru bergabung di channel ini, silahkan untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe, bunyikan tanda lonceng notifikasi, jangan lupa di like, di share dan di komen. Baik Sobat Bunku, lanjut ya untuk fermentasi urin. Pokoknya fermentasi segala jenis urin ya seperti inilah, yang paling sederhana ya, sesuai dengan bahan yang ada. Bahan dasar urin 2 liter. Yang ingin bikin banyak silahkan dikalikan. Kemudian air kelapa 1 liter air kelapa ya. Ini bebas, kelapa muda, kelapa tua silahkan. Kemudian gula 500 ml. Untuk dekomposernya kita menggunakan mol nasi ya. Pokoknya bisa menggunakan segala macam mol, mol bonggol pisang, mol tape. Yang belum punya mol-molan ya biasa menggunakan M4 atau M21. Lalu untuk pelarutnya kita gunakan air biasa ya. Kita menggunakan air biasa, ini sekitar 3 liter. Berarti nantinya kita akan mendapatkan POC urin kelinci sekitar 6 liter ya. Urinnya 2, air kelapanya 1, kemudian air biasa. Ya langsung saja dicampurkan atau dilarutkan semua bahan ya. Pertama urinnya,
Jakarta. Kemudian air kelapa 1 liter. Ini bisa diganti dengan air susu beras ya. Lalu gula cair 500 sampai 600 ml. Bisa diganti dengan gula putih, segala jenis gula. Ini dekomposernya berarti mau nasi bebas, mau apa juga bebas. Selesai. Tinggal ditutup, kemudian difermentasi selama 2 minggu. Ini masih pekatan ya. Nanti untuk aplikasinya bisa dicairkan lagi dengan dosis 10 sampai 20 ml per liter ya. Bagusnya sih dikocor ya, karena ini bisa menggantikan peran dari urea pabrikan ya. Oke, sobat Bengku, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.